diri. Kenapa saya bilang saya menyampaikan itu? Saya selalu berdoa, bermimpi yang besar. Jadi saya berusaha setiap kita bikin pekerjaan seperti ini, nggak pakai melati palsu, nggak pakai bunga palsu, saya mencoba untuk menginvestasi lebih banyak. Jadi kalau dilihat dengan semuanya yang asli, itu kelihatannya lebih berbeda daripada pakai yang palsu. Jadi kalau teman-teman mengeluarkan sesuatu, jangan anggap itu pengeluaran, tapi investasi. Semakin banyak yang kamu investasi, pasti kamu akan semakin banyak mendapatkan lebih. Terima kasih banyak buat hari ini. Terima kasih buat Ibu, buat Eyang, buat Bunda, buat Ibu Ketua. 2022, persembahan dari DPC Tiara Kusuma Tebing Tinggi bekerja sama dengan Inna.